Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Saukia. Kali ini Dapur Saukia tidak berbagi resep cara membuat jajanan kering ya, atau ide jualan. Sekarang atau hari ini Dapur Saukia berbagi cara membuat kue ulang tahun dengan base cake 3 butir telur ya. Seperti ini. Penasaran kan cara membuatnya gimana dan seperti apa? Tonton terus ya channel Dapur Saukia, pantengin terus, jangan lupa subscribe, like, comment, share-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Oke Bunda, kali ini saya mau membuat kue ulang tahun dan base cake 3 telur. Maaf ini agak menceng ya, karena enggak sejajar, karena kebanyakan ini di layangnya kebanyakan masih si mais, jadinya agak kembang itu agak angkat sebelah gitu ya, jadi enggak sejajar, enggak sama gitu ya, agak nanjak dikit, enggak apa-apa lah ya. Kemudian ini langsung saja kita beri buttercream yang sudah kita buat. Nah ini udah kita olesi tipis-tipis seperti ini supaya bolunya atau browniesnya tidak ini ya, tidak keluar nanti ya, serebel apa itu apa namanya, supaya rontokan-rontokan bolunya itu tidak ikut keluar, supaya hasilnya cantik ya. Kemudian ini kita timpa lagi buttercream untuk luarannya. Ini masih agak miring ya, ini kita timpa buttercream aja biar agak sama begitu. Kemudian setelah tertutupi semua, kita ini rapikan ya. Thank you.
Kemudian ini kita rapikan atasnya juga. Nah, jika udah rapi, udah agak rapi, kemudian ini kita rapikan juga dengan ini, pakai yang ini intinya ya. Ini langsung kita aplikasikan aja, langsung kita rapiin begini. Ya, supaya lebih ini aja ya. Oke, ini samping-sampingnya kita rapikan ya, kita lap supaya tidak belepotan. Oke, setelah ini udah kita lap ya, ini tadi udah aku lap. Kemudian maaf, abaikan suara ayam ya bunda. Ini langsung aja kita beri lelehan coklat yang udah saya buat, pelan-pelan aja ya bun, sambil kita ratakan. Oke, jika semuanya udah dikasih lelehan coklat ya, sudah merata terus ke samping-sampingnya. Ini kita diamkan agak kering ya, baru nanti kita hias lagi. Kemudian setelah agak kering, langsung kita beri hiasan di atasnya ya. Ini mau aku kasih bunga di atasnya. Kemudian saya mau pakai spoon seperti ini ya. Langsung saja. Ha ha ha!
Oke. Bawahnya juga sama, pakai sprut yang tadi. Kemudian atasnya kita beri meses ya. Sudah selesai. Kemudian kita kasih tulisan. Ini kita kasih tulisan ya, ini coklatnya udah aku bikin pakai tutup salad ya cetakannya. Oke, ini mau langsung aku tulis aja ya. Saya nulisnya pakai spidol seperti ini ya, Bun. Kalau nggak pakai spidol juga nggak apa-apa. Pakai piping bag yang di kasih bolongan sedikit kecil gitu ya. Nggak apa-apa yang nggak punya kayak gini. Saya juga baru pemula ini ya, Bun. Jadi maklum kalau
tulisnya tulisannya kurang bagus. Oke, ini udah selesai nulisnya ya. Udah aku pasang. Kemudian ini coklatnya. Kita kasih coklat ya maksudnya. Kita kasih coklat yang udah kita buat. Agak ditekan ya, supaya tidak jatuh. Oke, tinggal kita kasih kita beri ini ya, cherry, buah cherry. Kebetulan sekali ini enggak ada tangkainya ya. Tinggal satu-satunya. Oke, sudah jadi. Dan ini hasilnya.
Cantik sekali ya hasilnya. Ini tutupnya aku ikutin, nggak apa-apa karena ini punya saudara sendiri. Ya, tutup salutnya aku ikutin karena ini agak susah ya. Tadi aku salah saat nyetak ini coklatnya, harusnya tidak dikasih minyak, malah tadi itu dikasih minyak. Kalau yang ini tadi tidak pakai minyak ya, dan ini pakai minyak, ternyata saat dibuka itu susah. Jadi aku ikutin aja, nggak apa-apa lah punya saudara sendiri ini ya. Kalau untuk orang lain tetap aku cetak lagi ya. Nah, lain kali aku kasih tahu Bunda kalau mau nyetak untuk toppingan atas itu kasih, jangan dikasih minyak ya, cukup DCC aja dilelehkan gitu ya. Kecuali kalau untuk nyiram kuenya seperti ini, baru ini kita kasih minyak ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi Bunda semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, dan share-nya ya Bun. Jika merasa konten kali ini dari Dapur Sohagia bermanfaat. Bye-bye, wassalamualaikum.